Halo Bi. Iya yang. Sadarkah kau kasih kelakuan kamu Kamu kenapa sih? Aku baru aja nelpon kamu kemarin, langsung dimatiin. Aku nggak ada sinyal, sinyal tuh susah. Iya aku ngerti Bi, tapi aku kangen loh. Setidaknya waktu ada sinyal kamu langsung nelpon aku. Iya Bi. Lah ini ada sinyal? Ya kadang ada, kadang enggak Bi. Tempat aku jaringannya susah. Iya Bi, aku ngerti. Iya kalau ngerti nggak usah bacot lah. Ya lo Bi, aku cuma kangen aja Bi. Ya aku tahu kamu kangen. Aku tuh juga kangen. Tapi tolong dong, nggak usah banyak curiga sama aku. Kalau aku nggak ada kabar, berarti aku nggak ada sinyal. Paham kan? Tapi Bi, kita kan belum lama jadian. Jadi wajarlah aku khawatir. Aku belum tahu sepenuhnya tentang kamu. Oh, jadi kamu nggak percaya sama aku? Bukan gitu loh, Bi. Halo Bi, kamu udah 1 minggu kok nggak ada kabar Bi? Aku kangen banget. Bawel banget sih. Aku kan udah bilang, aku nggak ada sinyal Bi. Ini aja aku lagi di pasar baru ada sinyal. Baru ada sinyal? Kenapa kamu kalau baru ada sinyal nggak langsung nelpon aku Bi? Kenapa harus aku yang nelpon duluan? Aku lagi sibuk, lagi di pasar. Gak sempet nelpon. Tuh kan, setiap kita teleponan pasti ribut masalah sinyal. Kalau gak sinyal, kamunya sibuk. Terus mau kamu apa, ha? Ya, aku cuma pengen ngobrol lagi sama kamu. Kapan-kapan aja lah. Komunikasi itu penting. Apalagi jarak kita jauh loh, Bi. Ih, bacot banget. Udah. Iya Bi, tumben kamu nelpon duluan. Kenapa sih? Gak suka? Nelpon salah, gak nelpon salah. Aku gak bilang kalau kamu salah loh Bi. Aku malah seneng kalau kamu nelpon duluan. Ribet banget sih ya punya cewek kayak kamu. Jangan gitu dong Bi. Kamu gak inget gimana kamu berjuang buat dapetin aku? Apa sih? Sombong banget kamu mah. Bukan gitu loh Bi. Waktu kita PDKT, kamu selalu ada kabar. Bahkan, catatan kita full sampai larut malam. Sedangkan sekarang, catatan gak pernah. Teleponan aja 1 minggu sekali. Dahlah, aku tuh nelpon kamu cuma mau ngasih tahu kalau aku udah ada pacar baru. Loh, Bi, kamu kok tega banget sih sama aku? Aku di sini berharap kamu bisa jaga hati di sana. Dan aku percaya kalau kamu gak ada kabar, memang karena gak ada sinyal. Aku kurang apa sih di mata kamu? Kurang cantik. Iya, aku sadar. Baguslah kau sadar. Maafin aku.